بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف قال الشيخ الإمام أبو حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى وأنا من أفعاه علمي في دارين آمين وقد روي عن ابن مسعود موقوفا ومسندا dan sungguh telah diriwayatkan dari ابن مسعود dengan hadis yang mauquf dan musnad annahu akan bahwasannya qala berkata ia innama huwa isnani hanyasanya keduanya ada dua al kalamu wal hadyu kalam dan petunjuk Fa ahsanul kalami kalamullah ta'ala maka paling bagus kalam adalah kalamnya Allah ta'ala perkataannya Allah ta'ala wa ahsanul hadyi hadyu rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan paling bagus petunjuk adalah petunjuknya rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur ketahuilah hati-hatilah olehmu akan perkara-perkara yang baru. Fa inna syarral umuri muhdatsatuha. Karena sesungguhnya seburuk-buruk segala perkara adalah yang baru-baru. Inna kulla muhdatsatin bid'atun. Sesungguhnya setiap yang baru adalah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dalalatun. Dan sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Ala la yutawilanna alaikumul amadu fataksuwa kulubukum. Ketahuilah, janganlah sampai memanjangkan atas kamu oleh tujuan dunia, maka dengan sebab itu hatimu akan jadi keras. Jadi kalau kita dunia yang kita kejar, yang kita cari, jadi tujuan hati kita keras. Keras itu apa? Enggak. Di antara tanda keras, enggak ngerti dibilangin. Enggak mau dibilangin keras. Enggak nurut. Dibilangin sama orang tua, dibilangin sama guru, enggak nurut. Itu di antara hatinya keras. Ala kullu ma huwa atin qaribun. Ketahuilah setiap sesuatu yang datang, yang baru datang itu ya dekat. Setiap sesuatu yang datang itu dekat. Ala wa innal ba'ida ma laysa bi'atin. Ketahuilah sesungguhnya yang jauh tidaklah dia itu datang. Wa fi khutbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan pada khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba bahagialah liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas bagi orang yang disibuki oleh aibnya sehingga jauh daripada aib-aib orang jadi dia lihat aibnya banyak kurangnya malas salat malam, malas salat isra, malas salat duha, malas salat rawatib. Yang dipikirin dirinya aja. Ya Allah, gua ngapa malas banget. Puasa sunatnya ogah banget, duduk di majelis ilmu malas. Itu orang yang mikirin begitu dirinya bahagia. Ya, sehingga jauh daripada mikirin orang. Dia enggak pikirin orang tuh orang malas banget sembahyangnya, malas banget ngajinya. Dia enggak pikirin orang. Beruntunglah orang yang begitu.
Kemudian siapa lagi? Wa anfaqo min malik tasabahu min ghairi maksiatin, dan dia menafkahkan daripada harta yang dia usahakan dari bukan maksiat. Yang dia usaha, maksudnya dia dapat dari tanpa maksiat. Jadi bukan boleh maksiat. Ya, dia nafkahkan daripada harta, ya, yang dia usahakan dari bukan maksiat. Dia nafkahkan daripada harta yang dia usahakan akarnya dari bukan maksiat. Dia nafkahkan, dia keluarin, ya, bukan maksiat. Jadi duitnya dia gunakan bukan buat maksiat. Tuba, bahagia. Siapa lagi yang bahagia? Wa khalata ahlal fikhi wal hikmati, dan dia berkumpul, bergaul kepada ahli fikih dan ahli hikmah. Dua, ahli fikih, ahli ilmu, ahli hikmah. Ini ahli hikmah bukan yang dukun-dukun, bukan. Ahli hikmah dibilang dukun lagi ntar, bukan. Ahli hikmah ini kaum sufi, kaum torekoh, ahli hikmah. Nah, kumpulnya kepada mereka, kumpulnya senang duduk di majelis ilmu, ya. Kayak begini nih, senang kita dengerin ilmu, dengerin, ya, guru nerangin kitab ulama, dengerin kitab ulama, senang banget. Kan ini kitab nih isinya banyak, ini kitab isinya banyak, perjudul judul judul judul. Isinya banyak. Dia senang dengerin isi di kitab ini. Dia senang isi kitab ini didengerin, guru nerangin. Orang seperti ini tuba, bahagia. Dikasih senang. Ntar malam pembahasan apa nih, senang. Ntar malam pembahasan apa nih, senang banget. Tuba, bahagia itu orang. Nah, kita beruntung, alhamdulillah dikasih senang kita. Alhamdulillah. Wajanaba ahlaz zulali wal maksiati, dan dia menjauhkan ahli gelincir dan maksiat. Sama tukang maksiat yang gak demen. Dia jauh sama tukang maksiat. Tuba, bahagia. Bahagia tuh orang yang enggak demen ngumpul sama tukang maksiat, enggak demen, jauh dia. Tuba liman zalla fi nafsi wa hasunat khaliqatuhu. Bahagia bagi orang yang hina pada dirinya. Maksudnya apa? Dia merendahkan dirinya. Tawadhu. Wa hasunat khaliqatuhu, dan bagus perilakunya. Dia tawadu, merendahkan diri, dan akhlaknya bagus. Orang seperti ini tuba, bahagia. Padahal ilmunya banyak, baca kitabnya hebat, jago, tapi enggak kelihatan jagonya. Enggak kelihatan hebatnya. Hebatnya ketutup sama akhlaknya. Masya Allah. Enggak kelihatan jagonya. Enggak kelihatan hebatnya. Enggak kelihatan piawai keilmuannya, karena ketutup dengan ketawaduannya, kelihatannya rendah. Nah, ini dia orang hebat. Makanya kita kalau udah dikata orang aja emang enggak ada apa-apanya. Cuma anak kemarin sore, alhamdulillah ya Allah, engkau telah sampaikan aku kepada posisi yang rendah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Subhanallah. Bukan telak pinggang, bukan. Berarti apa? Kita udah berendah berarti itu. Udah kelihatan kita. Alhamdulillah. Dan orang itu enggak usah kita marahin, karena enggak ada gerakan kecuali gerakan Allah. Maafin aja orang itu. Wasalu hatsariratuhu, dan baik hatinya yang paling dalam. Sarirah ini sir.
dan baik, hatinya yang paling dalam baik, penuh dengan maaf, penuh dengan maaf. Masya Allah, penuh dengan maaf. Padahal udah dihina, udah direndah, tapi dia maafin aja. Nah, ini orang bahagia, tuba. Kalau kita dikasih hati seperti ini, tuba. Kan kita yang tahu. Kita ini kadang mau marah mulu, ya. Kita yang tahu. Kita, gua ngapa mau marah mulu awalnya ya. Dan kita tahu juga kita ini maaf, ya maafin, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah kasih aku hati yang maaf, pemaaf, terima kasih ya Allah. Walaupun tuh orang nggak terima kasih sama saya, tapi saya alhamdulillah, saya nggak minta diterima kasihin, ya Allah terima kasih ya Allah. Kita tahu itu. Nah, kalau kita tahu tuh bagus. Ada juga orang yang nggak tahu sih ada. Ah, tuh bagus tuh, tuba tuh kata beliau di sini, tuba bahagia. Enggak ada marahnya ya, enggak marahnya, masya Allah, masya Allah. Wa azala anin nasi syarrahu, dan dia menjauh dari manusia ya, akan keburukannya. Dia jauh. Tuba liman amila bi'ilmihi, bahagialah bagi orang yang mengamalkan dengan ilmunya, bahagia. Kita dikasih ilmu, lalu kita amalin, bahagia kita. Masya Allah, alhamdulillah, bisa ngamalin ilmu. Wa anfaqal fadla min malihi, dan dia menafkahkan kelebihan daripada hartanya. Dia bisa nafkahin, alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan aku keberanian untuk sedekah. Karena enggak semua orang berani mensedekahkan uangnya. Enggak berani mensedekahkan uangnya, padahal uangnya banyak. Bukan enggak ada. Insya Allah. Sedekah, terus sedekah. Ada orang sedekah tiap minggu. Disedekah. Ada yang tiap hari sedekah. Masya Allah. Mingguan lain, bulanan lain, sedekah. Enggak ada takutnya. Yakin sama Allah. Nah, bahagialah tuh orang yang suka mensedekahkan kelebihan hartanya. Semakin banyak kita sedekah, semakin banyak ganjaran yang Allah berikan kepada kita, gantian kepada kita. Nah, bahagialah orang yang seperti itu. Jangan sampai kita udah tahu ilmu, masih belum berani aja. Ada satu kisah, ada seseorang, Pak. Dia mau sedekah sama seseorang. Ada orang nih, orang mau sedekah. Dia mau sedekah. Ini orang ini mau sedekah. Sedekahnya 5 juta. Sedekahnya 5 juta. Buat orang pribadi, sedekah 5 juta buat orang. Bukan buat pesantren, bukan buat majelis taklim. Ya, kalau buat pesantren, Pak, rada mudah. Sedekah buat pesantren mudah, Pak. Kita mudah aja susah. Sedekah buat masjid mudah. Buat musala mudah. Ini sedekah buat pribadi. Ya. Kemudian istrinya itu rada kurang setuju. Istrinya rada kurang setuju. Ya, maklum aja namanya juga perempuan. Maklum aja dah. Dan juga belum dapat zauk istrinya. Ya. Tapi suaminya berkekeh, bersikeras untuk tetap mau sedekah. Ya. Karena udah mantep suaminya. Apa yang terjadi? Setelah itu ada orang datang. Ada orang datang ke rumahnya untuk sedekah. Dia mau sedekah hari Minggu, ada orang datang ke rumahnya hari Jumat. Sedekah 5 juta juga.
Masya Allah. Langsung dikabarin kepada istrinya, abang dapat duit neng, dikasih sama orang 5 juta. Sekarang abang boleh sedekah gak neng? Boleh bang, boleh, boleh. Itu kejadian nyata, ada orang kayak begitu. Masya Allah. Berat pak, itu sedekah sama orang pribadi berat. Coba, udah berapa banyak kita sedekah sama orang pribadi? Ada enggak yang jangan 5 juta, 1 juta ada enggak buat pribadi orang kita sedekah 1 juta? Itu ada orang kayak begitu, langsung diganti. Dia berdebat sama istrinya tuh. Ya, tapi suaminya bersisika aja, ambil dia bercanda aja. Saking yakinnya tuh, Allah buktiin, Allah hadirkan ada orang sedekah sama dia. Subhanallah. Jadi pantas kalau di sini dikatakan tuba liman amila bi ilmihi wa anfaqal fadla min malihi. Bahagia orang yang mengamalkan dengan ilmunya dan bahagia orang yang menafkahkan kelebihan daripada hartanya. Jadi bapak ibu jangan khawatir yang namanya sedekah. Tapi ingat anak istri kita mesti ditinggalin. Jangan kita habisin anak istri kita, ya. Jangan, mana bang, ayah belum makan bang. Tadi gua udah sedekah ini. Enggak boleh gitu, ya. Wa amsakal fadla min qawlihi, dan dia menahan keutamaannya dari perkataannya. Nah, kalau omongannya, menahan kelebihan dari omongannya. Jadi kalau omongan ditahan, kelebihan omong ditahan, kelebihan harta disedekahin. Ini kebalikan ya. Kelebihan ngomong diomongin terus, sedekah duitnya dicekal terus. Jangan kayak begini. Wa wasi'at hus sunnatu ya. Walam ya'ud walam ya'duha ila bid'atin. Dan tidak luas akan dia oleh ya sunnahnya, dan tidak tampak ya akan dia kepada bid'ah. Ya, luas kepadanya oleh sunnahnya, jadi banyak melakukan sunnah dan tidak sampai kepada melakukan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab.